adanya mural atau apa namanya grafiti, coret-coretan ya, sejauh dibuat dengan indah, baik, substansinya konstruktif, tentu kami memahami dan mengerti. Namun jangan dibuat yang bersifat tidak baik, ajakan tidak baik, yang tendensius, yang melanggar aturan dan ketentuan, dan di tempat-tempat yang umum yang dilarang ya. Jadi kami minta seluruh masyarakat silahkan berkreasi, inovasi kreatif semua, melakukan mural, kemudian grafiti, coretan, sejauh itu dilakukan di tempat yang baik, tidak mengganggu, isi substansinya positif, konstruktif, kami bisa memahami. Pak, tidak. Namun terhadap kritik-kritik pemerintah, saya kira ada saluran-saluran yang bisa disampaikan melalui DPRD, DPR, dan tempat-tempat lainnya. Tidak boleh tendensius, apakah ini menunjukkan pemerintah anti kritik, Pak? Bagi pemerintah masyarakat? Tidak pernah anti kritik, silakan, ini negara demokrasi, ya, negara hukum, semua ada aturan koridor hukum, sejauh tidak melanggar ketentuan hukum, silakan saja. Masing-masing yang berbuat harus tahu batasan-batasannya. Ya, dan kami menghormati kreativitas generasi muda, namun kami sarankan mural itu baiknya isi dan substansinya yang konstruktif. Ya. Jangan lupa subscribe ya!